Sebuah komunitas literasi di Magetan, Jawa Timur mampu menghasilkan karya buku hingga ratusan judul. Komunitas bernama Hujan Buku ini pun memilih cara tak biasa untuk menularkan literasi pada guru dan siswa. Hasil karya mereka dibagikan secara gratis. Seolah tak kenal ruang dan waktu, komunitas Hujan Buku ini selalu berbicara dan berdiskusi tentang literasi. Komunitas yang dibentuk oleh guru dan kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini sudah menghasilkan lebih dari 450 karya buku. Komunitas literasi dibentuk berawal dari keinginan para guru dan kepala sekolah menghidupkan literasi di dunia pendidikan. Di sisi lain, menghasilkan karya tulis berupa buku juga menjadi cara para aparatur sipil negara mendapatkan nilai atau kenaikan pangkat. Ketua Komunitas Hujan Buku Magetan, Sri Yatun, menjelaskan saat ini ada 15 orang guru dan kepala sekolah yang aktif di komunitas. Sesuai namanya, komunitas ini berharap para anggota aktif menghasilkan buku untuk mendorong peningkatan minat baca pelajar. Tak hanya disajikan di sekolah-sekolah saja, karya komunitas Hujan Buku juga tersedia di ruang tunggu kantor sekretariat daerah Pemkab Magetan dan di perpustakaan daerah. Kami berharap di Magetan ini ada penulis-penulis yang handal, yang banyak, sehingga kami menamakan tim kami tim Hujan Buku. Jadi harapan kami di Magetan itu ada hujan-hujan buku yang mendukung gerakan literasi sekolah seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Meski tidak mudah menemukan waktu untuk menulis, di tengah kesibukan para anggota sebagai pendidik, namun semangat untuk menyukseskan gerakan literasi memacu para anggota terus menulis. Guna mewujudkan keinginan meningkatkan minat baca, komunitas ini bahkan mengupayakan biaya cetak buku sendiri. Buku-buku tersebut lalu dibagikan gratis kepada sekolah, lembaga, dan masyarakat. Apa saja yang pernah saya alami di sekolahan, di rumah, di keluarga, dan di masyarakat. Jadi saya tulis di sini, dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2019 buku ini bisa terbit meskipun dengan biaya sendiri. Lima, Mas. Itu tentang apa itu? Tentang yang pertama itu cerita pendek, kemudian puisi berbahasa Jawa geguritan, kemudian juga kumpulan mudah menulis cerita pendek dan menganalisis. Hasil karya yang sudah dicetak menjadi penyemangat untuk terus menghasilkan buku yang lebih bermutu. Komunitas Hujan Buku berharap tahun ini bisa menghasilkan 1.000 judul buku. Harapan ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Magetan di bawah kepemimpinan Bupati Suprawoto menjadikan Magetan sebagai kota literasi. M. Ramzi, CTP Magetan, Jawa Timur.